Halo, kembali lagi di Kreatif Media YouTube channel. Yihi. Bareng gua Bagas Begani. Nah, kebetulan lagi ada di Burjoism. Burjoism, Burjo dengan konsep kekinian. Nah, kali ini gua nggak sendiri, gua bareng sama Mbak Eliza. Mbak Eliza. Nah, Mbak Eliza itu di sini dikenal sebagai Ratu Pedas. Nah, bener nggak sih? Nah, makanya hari ini di sini kita mau coba challenge buat matain stigma. Bener nggak sih kalau cewek itu lebih jago makan makanan pedas dibanding cowok? Nah, kebetulan menu andalannya si Burjoism itu adalah ayam geprek. Nah, nanti kita bakal buktiin antara saya atau Mbak Eliza yang katanya Ratu Pedas di sini, siapa sih yang paling kuat ngabisin ayam geprek level paling tingginya Burjoism. Mau tahu kelanjutannya gimana? Langsung aja. Ayam. Oke, terima kasih. Nah, makanannya kita pesan udah datang nih, ayam geprek level tertingginya Burjoism. Nah, sebelum mulai lomba makan ininya pedesnya, saya mau tanya-tanya dulu sedikit sama Mbak Eliza. Kenapa sih Mbak sampai bisa diklaim sebagai ratu pedes? Bisa diceritain sedikit nggak? Dulunya sih saya emang suka pedes ya, makan pedes. Ya udah pokoknya nggak apa-apa. Berarti emang dari dulu suka makan pedas ya? Dari umur 3 tahun gitu? Iya. Yeah. Dari umur 3 tahun udah suka makan pedas? Ya enggak sih. Dari kapan? Tapi emang kesehariannya emang tiap makan pedas terus apa gimana? Minum juga pedas enggak? Ya enggak. Enggak, berarti makan doang yang pedas? Iya. Yeah. Oke. Okay. Nah, tiap lomba kan pasti ada rules-nya nih. Rules-nya apa Pak PIC? Oke. Di situ ada minum, bisa diminum tapi nggak boleh direfill. Oke. Cuma sekali itu aja. Oke. Udah itu aja. Nah, tadi udah denger sendiri kan, rules-nya itu kita disuruh makan ini sebanyak mungkin dalam waktu 5 menit dan kita dapat jatah minum 1 gelas, nggak boleh direfill. Udah siap? Udah siap. Kameramen siap? Sound system siap? PIC siap? Saya yang nggak siap. Oke. 1, 2, 3. Mulai. Oh, apa yang lo dipangin? Itu. Nanti aja Mbak. Last bite. Done.
properti minta tisu dong. Barusan abis kita makan, ternyata terbukti bahwa saya yang menang nih, udah abis dalam waktu. Yeay, dulu ya, kasih selamat ke saya. Aduh. Tapi dari ini emang saya abis duluan, cuma muka saya udah keringetan, kebedasan, mulut rasanya kayak kebakar. Nyeritain pengalaman sedikit deh. Jadi emang rasanya pedas banget ayam geprek level tertingginya Burjoism ini. Kalau menurut Mbak Eliza sendiri rasanya gimana? Standar sih. Standar iya, kayak gitu standar kata dia. Tapi kok itu belum habis tadi waktu makan. Iya. Kalau makan emang agak lama gitu. Oh. Jadi aduh. Efek pedas. Jadi kata Mbak Eliza ini rasa makanannya itu katanya standar, padahal buat saya ini pedes. Tadi kan bisa dilihat sendiri cabenya udah ngumpul kayak orang demo kan. Itu emang pedes banget. Itu bukan bohong, itu pedes banget. Tapi sekali lagi stigma bahwa cewek lebih suka makan pedes itu dipatahkan pakai bukti ini. Walaupun kata si Mbak Eliza itu tadi makanannya nggak pedes, pedesnya standar lah. Tapi di sini kan udah ada bukti. Kalau saya yang jadi juaranya, jadi nggak cuma cewek sebenarnya suka makan pedes, cowok juga bisa makan pedes sebenarnya. Jadi stigma itu tuh udah nggak kepake lah dari video ini, kan udah kebukti nih saya sebagai raja pedes yang baru. Jadi itu aja reaksi dari saya dan Mbak Eliza untuk makan makanan pedes ini, makan ayam geprek level tertingginya Burjoism. Terus buat kalian yang belum subscribe, terus nyalain loncengnya. Kalau kalian ada makanan yang perlu kreatif react lagi, bisa tulis di komen. Klik tombol like juga. Jangan lupa share ke semua sosial media kalian. Terus jangan lupa terus pantengin terus deh video updatean dari Kreatif Media. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!